Nah, di sini ada satu kalimat. Pak Amir gemar mengoleksi prangko. Sinonim mengoleksi pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Kira-kira jawabannya? D. Udah tahu kan? Ini mengoleksi apa? Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Lawannya sinonim apa? Antonim. Kalau antonim artinya lawan kata. Nah, oke. Contoh. Kalau misal antonimnya pendek, panjang. Kalau antonimnya baru, lama. Baru, lama. Kalau antonimnya modern, tradisional. Oke. Tradisional. Kalau sinonimnya susah. Sinonim sulit. Sinonimnya mudah. Gampang. Kalau antonimnya jauh. Jadi sampai sini udah paham semua ya. Apa itu sinonim dan apa itu antonim? Berarti jawaban untuk soal ini adalah D. Mengumpul. Oke.